Teman-temanku semuanya, jumpa lagi dengan YouTube channel aku. Kali ini aku sedang berada di kawasan perumahan apa namanya? Tapi aku nggak di perumahannya ya. Di sini tempatnya sepi. Biasa. Nih di tempat kita ya. Itu ada pondok untuk istirahat. Pondok biasa aja, yang penting bisa buat bernaung. Saya lagi jalan-jalan. Saya di sini paling suka di tempat sepi-sepi, dan saya akan ini nih. Sebenarnya saya suka ini nih. Buah atau kembang karamunting. Tapi ada tawonnya. Ngeri ah. Oh ya, ini. Di sini namanya karamunting, yang seperti ini. Karamunting ini banyak sekali teman-teman di sini. Nih ya, ini namanya karamunting teman-teman. Ini kalau ini banyak khasiatnya sih karamunting nih ya. Karena kalau di Jawa itu buat jamu ya. Jamu. Kita browsing deh nanti ya, khasiatnya apa, banyak sekali ini. Terus aku paling suka di kembangnya ungu. Kembangnya ungu teman-teman, kembangnya cantik banget, cantik-cantik banget kembangnya warna ungu. Lihat, ditaruh di sini kecantikan. Dengan kembang karamunting. Di sini ngomong sepi, nggak ada orang. Nah teman-teman, biasanya kalau aku di sini ya, kalau kan sering cari itu kelapai. Cantik. Aku sini biasanya sering cari kelapai. Kelapai itu sejenis nih kawan-kawan. Nah ini seperti ini yang sering aku. Ini namanya daun kelakai, tapi kita yang kita makan itu yang kuncup, masih pucuk, masih melungker-lungker itu loh. Ya, itu enak banget, nget-nget. Yang masih pucuk. Masih pucuk begini tuh enak. Enak dimakan, kawan-kawan. Ini yang sering kita makan. Jadi kalau di sini nih, kelakai ini sering kita manfaatkan untuk dimakan. Nah, itu pondok kita. Belum jadi. Soalnya ya, emang buat itu aja. Nanti kalau sudah punya modal baru untuk usaha. Gak apa-apa ya kawan-kawan, kita usaha kecil-kecilan gak apa-apa. Yang penting apa? Disyukurin apa yang kita punya. Iya kan? Kalau kita punyanya cuma ini ya, alhamdulillah. Punyanya ini. Di sini tempatnya sepi sekali, enak. Oh iya, kawan. Ini lagi tahap pengurukan sih ya tempat kita. Nanti yang kerja ini hari Minggu sebenarnya libur. Sebenarnya aku pingin bikin YouTube yang bagus, tapi gimana naruhnya nih ya kawan. Aku taruh di dekat mobil sini aja. Ini jatuh nggak ya? Takutnya jatuh. Aku nggak bawa, itu. Fungsis. Di sini. Aku suka jalan-jalan. Terus aku di sana. Mulai dibuat pondok. Di sini sepi, jadi enak. Aku
masih pakai bunga karamunting. Kayaknya cantik. Warnanya ungu ya. Bunga ini, teman-teman. Jelas gak sih warnanya? Kurang terang ya. Enggak apa-apa, guys. Karena ini redup, tadi panas, sedikit hujan. Dan kita tetap safety ya. Kita tetap pakai masker di mana pun kita berada. Biar kita sehat. Shalalalalalala, shalala, shalalalalalala, shalala. Aku pengen syuting di sini sebenarnya untuk bernyanyi ya, tapi nantilah. HP nanti masih di charge ini sementara untuk kita ngobrol aja. Oh ya kawan-kawan, tolong di subscribe ya YouTube aku. Arini belajar mencari ilmu di sekitar, tapi ilmunya aku nggak tahu apa gitu yo. Soalnya aku bingung juga. Makasih yang mau kuang di YouTube nih, aku masih belum ada ide atau kreatif ya, cuma ini aja, cuman setting diriku. Aku pengen nyanyi di sini, atau di sini bagus kalau untuk gini, kayak private gitu ya, foto prawedding itu di sini itu bagus. Jadi di sahabat-sahabat kayak gitu atau di tempat seperti ini. Nah, lihat tuh awannya aja bagus banget. Ini sebenarnya kalau untuk foto shot itu bagus kawan. Nantilah kalau aku ada waktu, aku pingin bersama teman-teman fotografer, teman-teman perias gitu ya. Aku pingin ngadain kayak outdoor gitu ya, untuk model rias kita. Tapi ya yang jelas kita nunggu aman ya. Tetap kita jaga-jaga dari keramaian gitu. Ini rumput. Rumput kering. Enggak ada yang banyak kulakukan kawan-kawan. Jangan lupa di-subscribe ya YouTube aku, channel aku. Di-like, di-komen. Biar kita lebih berkembang. Ya enggak sih? Kita bisa aja di sini. Untuk sementara kita akan di sini dulu ya. Oke, teman-teman. Masih ada yang lewat. Kita akan bikin doa apa deh. Yang penting jaga kesehatan. Kita saling mendoakan, saling support ya, supaya kita terhindar dari COVID-19. Cuman ya kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa berdoa kawan-kawan untuk semuanya ya, untuk temanku semuanya. Ya, mohon bersabar. Kita juga mengalami semuanya. Apalagi kayak saya, pekerja jasa make up itu sekarang sepi. Sekarang sepi kawan, enggak apa-apa lah, diterima aja apa adanya ya. Ya sepi, sementing kita tetap bersyukur, berdoa, diberi kesehatan. Itu sudah melebihi segalanya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ya di YouTube channel aku. Hari ini belajar mencari ilmu di sekitar. Oke, aku akhiri dulu ya, sampai di sini ya. Assalamualaikum. Love you.